Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang manis, ketemu lagi sama Bu Hani di Sentra Seni Peran. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah, berdoa supaya kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang manfaat yang barokah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Yang manis, sebelum kita berdoa supaya lebih semangat, mari kita ucapkan yel-yel dulu. Masih ingat kan yel-yelnya? Ayo ditirukan Bu Hani ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa. Yes, bisa kan? Nah, oke anak-anak, ayo mari kita doa mohon kepada Allah supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa yang khusus ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil dirab wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratin Syekh Hasim Asari wa ila muassasah tarbiyatil Islamiyah Kebonsari wa ila asatidina wa talamidina lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya walil mu'minina amin. Ayo kita bersama-sama membaca doa mau belajar ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari bersama-sama membaca sholawat Nabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinillahi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghama lagi sama Bu Hani di pagi yang cerah ini. Nah, anak-anak, untuk kegiatan belajar ini kalian sama Bu Hani akan diajak mengenal lambang NU. Karena kita, sekolah kita di Muslimat, jadi kita di bawah naungan
Nahdlatul Ulama, ya. Nah, anak-anak tentunya tahu lambang NU itu apa. Ayo, kemarin apa yuk? Ya, bola dunia. Dan di situ ada apanya? Ada nyanyiannya. Bagaimana nyanyiannya? Supaya kalian hafal dengan nyanyiannya atau lambang-lambang NU itu apa saja, kita belajar sambil bernyanyi. Saya? Nah, nanti kalian hafalkan mulai dari hari Senin sampai nanti kalau anak-anak sudah hafal, boleh disetorkan pas pada waktu hafal itu. Kalau hafalnya hari Selasa, boleh setor hari Selasa. Hari Rabu, setor hari Rabu. Hari Kamis, boleh setor hari Kamis, ya. Dihafalkan setiap hari. Bagaimana menyanyinya? Ayo disimak dulu. Ayo disimak dulu. Yuk, sudah siap? Satu, dua, tiga. Berjuta-juta bintang di atas langit, tetapi hanya bintangku bintang sembilan mengelilingi bumi tampar jagat raya. Itulah lambang Nahdlatul Ulama, berdirinya 1926, ditetapkan di kota pahlawan. Ayolah kawan, kita teruskan perjuangan. Rasulullah, para wali, para ulama. Nah, itu nanti kalian video, kemudian kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Ingat ya, kita mulai jam 7 sampai jam 12 dikirim ke grup kalian masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anakku yang manis, hari ini kita belajar di sentra seni peran. Ini kegiatan kita kali ini yaitu menjawab pertanyaan. Coba kalian buka di halaman 2 karena tema kita hari ini sudah ganti ya anak-anak ya. Temanya adalah alam semesta. Nanti coba kalian buka majalahnya di halaman 2. Nah, ada apa di halaman 2 ini? Coba perhatikan. Tanah adalah benda alam yang memiliki banyak manfaat. Nah, kemudian jawablah pertanyaan dengan menyalin tulisan di bawah ini. Kemudian setelah kalian tulis ya anak-anak sayang, kalian baca kalimat yang lengkap. Nah, seperti di sini. Coba di sini sudah ada. Ayo, siapa yang sudah bisa membaca? Ayo kita baca bersama-sama. Ayo. Rumah. Kemudian tanaman. Satu lagi. Batu bata. Dan yang terakhir, ayo. Siapa yang sudah bisa? Ayo, coba dibaca dulu bersama-sama. Cacing. Nah, di sini tugas kalian adalah melengkapi pertanyaan di bawah ini. Ya, coba ayo. Bu Andi kasih contoh satu saja ya. Tanah tempat menanam apa? Coba kalian lihat di sini. Ada apa? Oh, ini ada tanaman. Berarti ditulis di sini. Tanah tempat menanam apa? Tanaman, ya.
Kemudian yang kedua, tanah untuk membuat. Di sini dicari lagi. Yang mana? Oh, ini batu bata. Silakan ditulis di sini. Ya, sampai ke bawah. Ingat ya, sampai ke bawah. Anak-anak, kalau mengerjakan tugas, jangan lupa majalah kalian tulis tanggalnya. Oke? Anak-anak, untuk tugas yang kedua, karena temanya alam semesta dan subtemanya tanah, jadi di sini ada perabotan dari atau yang terbuat dari tanah. Siapa yang tahu? Nah, ini apa yo? Iya, guci ya. Guci dari tanah ada, dari keramik ada. Kemudian apa? Cobek. Yang ini bata. Dan kemudian yang ini apa? Kendi. Nah, di sini coba nanti kalian hitung, kemudian kalian tulis angkanya di sebelah kanan. Ayo coba kita hitung bersama-sama. Ayo mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berapa nak? 20. Nanti kalian tulis di sini 20. Nah, untuk selanjutnya kalian buka lagi di halaman 3. Nah, untuk tugas yang terakhir, kalian buka majalah kalian di halaman 3. Nah, di sini di halaman 3, anak-anak sama Bu Hani akan diajak membuat atau kolase untuk menempelkan dua biji-bijian yang berbeda. Coba ya. Pot bunga gerabah merupakan kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Tebalkan huruf putus-putusnya, kemudian tempelkan dua jenis biji-bijian yang berbeda pada gambar pot, lalu gambarlah tanaman bunga seperti contoh dan warnailah. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada gambarnya pot bunga, kemudian di sini garis putus-putusnya. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada gambarnya pot bunga, kemudian di sini garis putus-putusnya. Nah, coba di sini Bu Andi sudah punya seperti ini. Garis yang putus-putus kalian tebalkan dulu. Nah, ditebalkan dulu. Ya, pot bunga ya. Setelah ditebali, kemudian kalian kolase. Di sini Bu Hani sudah punya biji kacang hijau dan biji apa? Iya, biji kedelai. Ini dikolase. Bu, yang ini kosong, boleh diisi lagi? Boleh. Atau dengan macam yang berbeda. Boleh dengan ketan hitam, boleh dengan beras, boleh dengan beras merah, boleh dengan ketumbar ya, sebagus mungkin. Setelah kalian kolase di sini, baru kalian gambar. Gambarnya apa? Gambar bunga. Nah, boleh gambarnya bunga. Sebagus mungkin. Nah, ini ya. Setelah itu,
setelah kalian gambar semuanya, tiga. Oh, supaya lebih cantik lagi, kalau bunga biasanya ada apanya? Daun. Nah, boleh dikasih daun. Nah, gini ya. Kemudian kalian warnai yang bagus. Anak-anak, karena tugas yang kalian kerjakan hari ini telah selesai, marilah kita berdoa mohon kepada Allah doa selesai belajar sebelum kalian pulang ya. Ayo kita membaca surat Al-Asr dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.